di balik dosen yang harus mempersiapkan yang merilis beberapa mata kuliah saya menyebut baik. Di sisi lain juga peningkatan kapasiti kita. Sebelum membahas ke strategi atau desain pembelajarannya,
Secara singkat mungkin kita mencari pemecahan masalah, problem-problem yang ada, maupun mereka bisa kembangkan nanti juga dicari jawaban. Itu juga ada angketnya. Nah terus kalau inovatif itu jelas, karena inovatif itu kan adalah hal-hal yang baru ya, tapi nggak semua baru. Ada polesan baru di situ. Ada statement untuk nantinya mampu bekerja dalam tim atau itu. Jadi itu sebenarnya kalau saya lihat, tapi ini kantor di kantor itu baik sekali. Kita pasti akan mempergunakan e-learning sebagai platform dasarnya. Jadi materi maupun ada evaluasi nanti akan kita letakkan di sana. Cuman yang umum kita pergunakan selama ini, ya kalau kita ngomongin resource, akan ada video, akan ada URL, akan ada file dan lain sebagainya. Bagaimana nilai proses dari hasil pembelajaran? Jadi kemudian pertanyaan lain, bagaimana cara membuat rubrik yang lain sebagainya? Kita dalam tidak dalam rangka menjawab semua pertanyaan. Cuman kemudian ada case besar, ada yang ada foto-foto. Tadi baru dibuat materi. Metode assessment-nya itu apa yang cocoknya, yang apa namanya optimal, kemudian ada acceptable gitu. Pasti ada. Tapi apakah wajib